Nih tatonya bro, bukan kaleng-kaleng, ini tato lama nih. Tuh, ini udah treatment kedua ya. Tato zaman Majapahit. Ini baru satu kali treatment tuh, udah memudar. Kemarin tintanya hitam. Kulit nggak rusak ya, aman tuh. Nggak rusak. Ini proses treatment kedua. Tintanya udah memudar. Baru 20%. Oke. Kemarin tangannya kayak apa ya? Hitam semua tintanya, tebal. Alhamdulillah ini treatment kedua. Ini tebal juga soalnya ini. Iya. Ini kan jarang yang memudar ini, tebal soalnya ini. Iya benar. Kalau ini mudar ini. Ini pertama ini. Iya, mudar ya, Mas. Heeh. Saya buat mandi, saya gosok kan nggak disabun, ikut semua. Terus saya kasih embody, kok gini? Iya. Oh ini dulu ya? Alhamdulillah kulitnya nggak rusak ya Mas. Kalau mau yang baru, yang ini dulu aja, yang kelihatan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tato ini rasanya hapus tato ya, seperti kayak dijepret-jepret karet, setiap tembakan itu kayak dijepret karet, pemecah pigmen tinta di dalam kulit. Jadi laser ini ada sensornya ya, misal boleh-boleh kenalan nanti sama abangnya jalan ke jalan. Banyak kalau gitu deh. Virus banyak katanya. Abang ini penghobi juga. Papua, salam bang. Terima kasih bang. Kulit dijamin aman ya, nggak rusak ya. Ini kemarin tebal nih. Ini treatment kedua ya. Tintanya udah mulai memudar. Kulitnya nggak rusak. Dijamin aman. Kulit nggak rusak. Udah mecah tintanya. Berhubung emasnya kulitnya gelap, jadi nggak terlalu kelihatan ya. Deketin kameranya bang. Oke, tapi nggak bisa lama-lama ya radiasi kamera, soalnya terlalu. Nah ini yang putih-putih ini setelah 1 atau 2 jam nanti hilang ya. Ini karena proses tembakan laser, baru-baru di laser kulitnya seperti ini. Nanti hilang ya putih-putihnya. Kalimantan hadir, selamat, terima kasih bang. Banten, aduh, orang Banten lumayan, jaman. Salam di Bekasi. Pasti sakit lah, aku satu ini terus terang aja pasti sakit ya. Tapi sakitnya itu masih sakit yang ditinggal mantan. Ya, kata jadi kempot. Kalau dimakan nggak bisa ya, kalau dimakan kecuali dihabis bisa. Kalau dimakan bisa, nanti tekan pula kena rasa. Butuh berapa hari bang treatment sampai tatonya bisa bersih? Nah ini jalan ya. Kalau minat silahkan kirim-kirim pesan ke profil, nanti di profil nanti saya balas chatnya sambil ngirim alamat dan kontaknya ya. Tato dijamin bersih total tanpa kulit rusak, garansi sampai bersih.
mau dihapus mas. Ya, faktor usia. Apa? Yang pertama faktor usia. Nomor dua, malu sama anak. Nah, itu jawaban yang tepat mas. Udah nggak nyaman juga ya mas? Nyaman. Nyaman, mestinya udah nggak nyaman. Malu. Nggak nyaman, malu. Malu sama anak, bukan sama orang, sama anak. Kami cintanya udah tipis ya. Cintanya udah nipis karena treatment kedua. Aduh, Dek. Ah. Nah, ini kan gelap. Kalau pusing nggak ada ya efek sampingnya ya, setelah di laser itu paling agak ngebet, agak panas setelah di laser, rasanya panas ya tangannya seperti laser. Tato yang mana pak? Yang dari Karawang itu ya? Bukan? Hah? Oh yang si Neng itu? Iya iya iya. Kalau minat silahkan buka Google, tulis tempat hapus-hapus aplikasi, di situ ada kontak dan alamatnya. Mudar, waalaikumsalam. Mudar belum Neng? Udah mudar? Memudar? Oh, alhamdulillah lah. Hah? Iya iya iya. Syukur lah. Enggak demam kan? Oh, jagoan. Kulit dijamin aman ya, nggak ada bekas ya, asal ikuti prosedur kulit aman, nggak rusak.